Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore sahabat YouTube. Kali ini saya akan memisahkan anakan pisang Cavendish dalam pot agar pertumbuhannya fokus ke pohon utama. Prosesnya tidak saya perlihatkan ya, untuk mempersingkat waktu. Dan ini dia hasilnya nih. Nah, setelah ini kita siapkan media tanam plus polybag. Ini polybag saya dapat dari Bandung, ini bagus sekali ini. Tinggi polybagnya 40 cm. Cakep bener ini. Setelah media tanam kurang lebih 10 cm, saya isi dengan kompos. Kompos apapun boleh. Bebas kalau untuk ini ya. Kompos daun boleh, kompos segala macam juga boleh lah. Setelah itu isi lagi dengan media tanam kurang lebih 3-5 cm. Ini saya pakai sekitar 5 cm lah kira-kira. Nah, ini dia perakarannya, bisa dilihat anakannya. Cukup lumayan bagus lah. Ini baru dapat ini saya polybag sebagus ini nih. Tinggi 40. Selama ini belum pernah saya dapat tinggi 40 itu. Baru kali ini nih. Tinggi sekali nih polybag. Ini saya pesan online dari Bandung ini. Timbun semua sampai lurus sambil ditekan-tekan, ditusuk-tusuk, tapi jangan terlalu padat sekali. Kurang lebih tekanan sekitar 70%, 80% lah. Jangan terlalu padat. Ini setelah sebulan atau dua bulan nanti akan saya pindah ya teman-teman. Dari polybag akan saya pindah ke planter bag ukuran 75 liter. Ini hanya untuk sementara aja ini. Jadi bertahap gitu, tidak langsung saya masukkan ke planter bag 75 liter, tidak. Karena bibitnya juga kecil sekali ini. Cukup sehat dan perakaran juga ada banyak, ada sekitar 5 tadi kalau nggak salah saya lihat itu. Terus timbun sisakan sekitar 3 cm 5 cm lah polybag atas, karena ini tinggi sekali nih polybagnya ini. Nah, ini dia, bisa dilihat hasilnya. Nah, polybagnya PE ini, asli PE ini. Bukan polybag hasil daur ulang ya teman-teman. Lalu simpan di tempat teduh, hanya terkena sinar matahari pagi. Khusus untuk pohon pisang aja, kecuali jambu madu ya, tidak terkena sinar sama sekali. Kalau baru turun cangkok baru tanam, berbeda sama pisang. Siram sampai merata semua. Yang baru berkunjung, yang baru subscribe, tunggu balasan saya dari saya itu 24 jam ya, biar nggak hilang lagi gitu. Jadi permanen jadinya.